baju. Oke. Ini baju. Oke. Konser gimana? Ini yoi. Gimana? Apa? Gimana bajunya? Oh iya, saya ada 3 baju yang saya buat khusus untuk Onyo. Yeah. Bahkan saya bikinin satu logo spesial untuk Onyo di tahun 2021. Jadi ini merupakan awal atau langkah awal menuju ke 2021. Yes, ini desainernya ya kan? Iya. Yeah. Dan ini gratis. Makasih ya. Makasih. Ini baju buat Talia ya. Oh, dikasih depan kamera. Iya. Makasih ya. Iya. Apa persiapannya udah 85%, sekarang udah lagi bertambah lagi latihan fisik karena ya itu karena ada 4-5 segmen setiap itu beda-beda konsepnya ya dia puasa bicaranya udah, tapi hari ini dia lebih banyak dia bicaranya hanya pada saat les vokal aja, selebihnya main sama adiknya ngomongnya kecil jadi semua terus yang kedua banyak waktu untuk latihan dance-nya gitu karena kan ada beberapa kadang-kadang kan ya gitu mbak tiba-tiba ada lagu-lagu yang harus menjadi tambahan gitu akhirnya tapi mesti pakai koreo dan kan gak gampang gitu dan Onyo kan bukan dancer profesional dan dia masih pemula jadi saya pun harus kasih dia waktu untuk enggak emang begitu badannya jadi makannya mau banyak banget tapi ya nggak ada yang itu sih nggak ada treatment khusus secara perawatan badan nggak ada udah nggak nge-gym selama pandemi itu nggak pernah ke tempat gym sebelumnya nge-gym ya kok lewat YouTube semuanya lewat YouTube sama kalau apa sih exercise itu sama bundanya kalau yang lainnya kalau lari sekarang latihan fisiknya sama saya tapi kan gitu nggak yang karena dia tahu sama saya boleh kotak-kotak tapi mengangkat alat berat belum boleh tapi untuk ngeringin badan boleh bikin badannya bagus boleh tapi kalau untuk angkat alat berat saya takutnya jadi malah pendek gitu tapi untuk nggak memang udah begitu kayaknya udah dari dibentuk kagak minum vitamin juga kagak ada minum susu itu kagak ada susunya mah kayak susu anak-anak aja dia mah biasa aja gitu dia emang sesuatu yang udah dari sananya begitu kayaknya nggak bakal bisa dirubah lah gitu jadi makan juga banyak lah kalau kita makan kita ngambil piring aja udah jadi lemak istilahnya. Nah kalau dia makan tuh dia lebih banyak dari gue, makanya dia kadang suka malu kalau di Insta story kalau dia makannya kebanyakan tuh karena dia malu makannya banyak. Terus saya bilang ya nggak apa-apa nyok, kalau AI udah makin gede, terus makannya makin banyak baru nggak ada. Pokoknya lebih ke jamnya dia sih, jam istirahatnya dia, jam-jam latihannya dia, semuanya harus sesuai dengan schedule-nya. Terus bagaimana dia pernapasan lebih ke pernapasan sih karena kan ada berapa jadi perubahan lagunya cepat tuh perubahan lagunya atau commercial breaknya beberapa menit jadi di situ durasi dia ganti baju gitu kemarin kan kita habis tes make up tes rambut semuanya oke. Jadi penutup tahun Onyo pasti punya karya gitu dan kalau saya udah nggak mikirin yang konsernya tinggal deket-deket doang tapi lagi mikirin konsep berikutnya apa yang mau dilakukan lagi. Ya. Lebih keras dari yang kemarin konser yang pertama. Oh iya, ini lebih lagi. Tapi ngelihat hasilnya aja saya selalu netesin air mata gitu ngelihatnya. Ya dulu dia anak yang pendiam, anak yang malu-malu gitu ya. Tapi tiba-tiba dia mau melakukan perubahan itu dan dia suka ditantang oleh saya. Gitu. Ada beberapa lagu yang dia menyatakan nyerang sebenarnya. Tapi saya bilang, you bisa. Ya. Jadi dia itu butuh orang yang ngebisikin dia untuk kasih tahu dia lu bisa itu yang saya bilang kalau di sekelilingnya dia udah kayaknya lu nggak bisa deh ya pasti dia nggak akan bisa tapi kalau dari saya Mawenda kasih tahu bisa nyanyi secara live dengan koreo itu kan dia mic-nya juga dia harus normal dia ini itu yang agak sulit sebenarnya tapi JR udah langsung menggunakan mic mau dimengerakan aja jadi dia agak pantas kenapa? Orang baju aja masih sponsor agak kalau itu kalau baru gitu ya tapi kan banyak banget itu kan bercandaan lah itu bukan yang cuma bercandaan tuh nggak apa-apa lah seru-seruan antar teman kan kita bercandaan kayak gitu cuman ya ibarat artinya buat saya itu kan dibalikin ke individunya kalau saya sih nggak gitu nggak suka yang lu gini aduh karena
gak imbang sama omongan perkataannya gitu sama yang apa yang saya jalanin. Dia udah di apartemen kok. Kemarin-kemarin memang iya. Ya di era pandemi itu kan kemarin kan beberapa program TV juga banyak yang gak ada. Terus banyak perusahaan akhirnya pengurangan karyawan, banyak ini gitu. Ya akhirnya saya bilang, udah kan lu gak usah mikirin hidup lah, udah lu tinggal sama gua dulu. Lu makan tinggal ngambil, semua juga tinggal ngambil, jadi gak usah dipikirin. Tapi memang iya memang gak ada sama sekali, karena programnya gak ada yang jalan. Nah, akhirnya ya karena dia under manajemennya kita ya, jadi kita urusin banget dia biar dia nggak ngerasa sepi, dia harus punya survive, dan sekarang dia udah kembali normal lagi, udah kontrak apartemen dia sekarang. Berat badannya dia terakhir sih 99 ya, mudah-mudahan turun nggak nambah lagi dia. Okay, saya bilang Ken 90 lah, Ken 90 lah, dia lagi berusaha. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.